kopi bukan sekadar kopi. Kopi memiliki aroma yang wangi dan rasanya yang pekat telah menjadi satu gaya hidup kepada masyarakat moden hari ini. Bercerita mengenai kopi, tidak lengkap jika tidak berkunjung ke daerah Tenom. Malah, jika ke daerah Tenom, jangan lupa singgah ke Fat Choy Coffee untuk menikmati keenakan kopi Tenom. Antara pengeluar kopi yang terkemuka di daerah Tenom ialah syarikat Fat Choy Sdn Bhd. Kilang kopi Fat Choy yang memulakan operasi pada tahun 1986 dibuka oleh Fung Chun Sang yang juga merupakan pengasas utama kepada produk kopi Fat Choy. Menariknya, pemilihan nama Fat Choy mempunyai maknanya yang tersendiri. Fat Choy apa ni? Seperti tahun baru kita jumpa kawan Kongi Fat Choy. Ah, kongsi Fat Choy. Ah, apa itu kongsi? Melayu dikatakan mudah-mudahan kongsi Fat Choy. Tahun baru, mudah-mudahan kita dapat keuntungan besar, Fat Choy. Itulah, kalau kau minum kopi Fat Choy, kau boleh menjadi, dapat banyak keuntungan jadi orang kaya. Musim itu, kita menyebut bekas itu Perdana Menteri Tun Mahathir resmikan. Dah Tun Mahathir murah hati, betul kan tidak? Tidak kenal sama aku, betul kan tidak? Tapi dia senang hati juga resmikan sama saya. Pasal apa? Pasal belilah buatan Malaysia. Tahap kepekatan yang tinggi dalam rasa kopi yang dihasilkan menjadi keunikan kepada kopi Fat Choy, seterusnya menjadikan ia berbeza dengan syarikat pengeluaran kopi yang lain di daerah ini. Secawan kopi bermula daripada buah kopi yang dipetik segar dari ladang. Dalam memastikan kualiti berada di tahap yang tinggi serta mengekalkan rasa kopi yang sebenar, pemetikan buah kopi yang sesuai sangat dititik beratkan oleh kilang kopi Fat Choy. Mempunyai ladang utama di Lagut Seberang serta ladang mini berdekatan dengan kilang Fat Choy menjadikan pemetikan buah kopi sebagai proses pertama dalam penghasilan kopi Tenom Fat Choy. Jenis kopi Robusta telah dipilih sebagai tanaman kopi utama di ladang Fat Choy kerana sifat kopi Robusta yang tahan penyakit, rasanya yang sedap serta mempunyai bau yang wangi. Pemilihan spesies Robusta dipengaruhi oleh jenis tanah yang sesuai dengan penanaman kopi ini. Kepakaran dan ketelitian sangat penting bagi mengelakkan buah dan pokok kopi menjadi rosak. Pada mulanya, pokok kopi akan berbunga sebelum menjadi biji kopi. Biasanya, bulan Mei dan bulan Jun merupakan waktu bagi buah kopi mencapai tempoh matang. Warna biji kopi mempunyai peringkat kematangan yang berbeza. Biji kopi yang mentah berwarna hijau akan bertukar kepada warna kuning, seterusnya ke warna merah, iaitu biji kopi yang telah masak dan sesuai untuk dipetik. Proses pemetikan akan dilakukan oleh pekerja ladang yang berkemahiran. Menariknya, dalam segugus kopi, tidak semuanya yang akan masak. Oleh itu, pemetikan akan dilakukan secara manual bagi membolehkan hanya buah kopi yang telah matang sahaja dipetik. Pemetikan buah kopi boleh dilakukan setiap masa, tetapi di Fat Choy, pekerja ladang akan mula memetik pada sebelah pagi. Pekerja ladang akan membawa raga kecil bagi menyimpan buah kopi yang telah dipetik. Pemangkasan dahan pokok kopi juga dilakukan semasa proses ini dan menjadi perkara utama untuk menggalakkan pertumbuhan buah kopi yang banyak. Pemetikan buah kopi selesai setelah setiap buah kopi yang matang telah dipetik dan akan diproses. Semasa proses ini, kopi Fat Choy Tenom menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah tradisional dan kaedah moden. Dua kaedah sebenarnya. Satu tradisional,
satu yang baru lah, tapi yang baru itu untuk ladang besar saja, tapi itu pun kami tidak, biasanya kami tidak bikin lah. Kami biasanya bisa tradisional, kami yang biasa sudah petik kita jamur atas lantai, and then lepas itu bila sudah kering, kalau misalnya cuaca ini mungkin dalam 10 hari dia akan kering, lepas itu kita akan simpan, kalau kita perlu kita akan buang kulitnya atau buang kain. Proses penjemuran buah kopi dalam kaedah tradisional bergantung dengan keadaan cuaca. Sekiranya cuaca panas, masa yang diambil bagi buah kopi untuk kering hanya mengambil masa selama 2 minggu. Tetapi jika tidak, ia boleh mengambil masa sehingga sebulan. Kopi itu cuma boleh simpan 6 bulan sebab kita akan petik, lepas itu kita akan pecahkan dengan mesin, kita cuci cherry dia. Ia berbeza dengan kaedah moden yang mana buah kopi yang dijemur hanya mengambil masa selama 3 hari sahaja untuk kering. Kaedah ini dikenali sebagai semi-wash, di mana buah kopi yang dipetik akan dikupas kulitnya menggunakan mesin depulping, iaitu mesin pengupas kulit buah. Dan seterusnya, biji kopi yang telah dipecahkan akan dicuci dengan air dan dijemur sekali lagi. Namun begitu, kaedah moden hanya digunakan bagi ladang kopi yang besar sahaja. Biji kopi yang telah kering sepenuhnya akan melalui proses pengasingan daripada benda asing seperti ranting kayu, batu dan pasir. Dengan menggunakan jaring, biji kopi yang telah kering akan dituang ke atas peralatan pengasingan. Proses ini dilakukan secara manual bagi menyaring biji kopi. Saringan bukan sahaja bertujuan membersihkan biji kopi, tetapi bagi memastikan hanya biji kopi yang berkualiti diperolehi. Biji kopi yang rosak dan kurang masak serta diserang serangga akan diasingkan. Manakala bagi biji kopi yang terpilih akan diklasifikasikan mengikut grade A dan grade B. Seiring dengan perubahan masa, biji kopi yang dahulunya dipanggang menggunakan kayu api kini diproses menggunakan ketuhar khas. Biji kopi yang telah diasingkan akan dipanggang dalam suhu 300 darjah Celsius selama 45 minit. Seorang pekerja akan memantau keadaan biji kopi sepanjang proses pemanggangan dijalankan bagi mengelakkan biji kopi terlebih masa. Setelah kopi siap dipanggang di dalam ketuhar, biji kopi akan beralih ke proses seterusnya, iaitu proses penggorengan. Proses penggorengan biji kopi ini dilakukan hanya bagi jenis kopi O sahaja, yang mana menggaulkan campuran kopi dan gula secara sekata selama 20 minit sebelum disejukkan. Sebenarnya kopi tidak hitam, betul atau tidak? Tidak hitam. Cuma itu coklat saja. Jadi itu pekilang supaya memuaskan itu pelanggan punya kemauan. Bila mereka masak kopi campur gula. Tapi mau ada teknik coba. Bila sudah campur gula, okay, dia menjadi hitam. Setelah melalui beberapa proses, biji kopi tadi akan dituang ke tempat khas bagi mengalami proses penyejukan. Kaedah ini merupakan satu langkah bagi memastikan kopi tahan lama dan mengekalkan rasa kualiti kopi tersebut. Kilang Fat Choy menggunakan kaedah ini sejak dari awal penubuhannya, yang merupakan garis panduan kawalan kualiti kopi keluaran kilang mereka.
Selepas biji kopi sejuk sepenuhnya, biji kopi akan dimasukkan ke dalam tin penyimpanan untuk ditimbang dan dikisar. Kopi yang telah siap digoreng akan dihancurkan di dalam mesin pengisar khas. Proses pengisaran kopi dilakukan dalam bilik kisar dan timbang. Bagi kopi O, ia dihancur mengikut saiz tertentu, iaitu halus, seperhalus dan kasar mengikut produk. Seterusnya, kopi yang telah dikisar akan ditimbang terlebih dahulu sebelum dibawa ke bilik pemukusan. Proses terakhir ialah proses pemukusan yang menggunakan kaedah automatik dan semi-auto. Pemukusan semi-auto adalah kaedah yang digunakan bagi membungkus jenis kopi O dan serbuk kopi. Bagi kaedah pembungkusan secara automatik digunakan bagi produk kopi 3 dalam 1 keluaran syarikat ini. Mesin pembungkusan ini juga dapat menghasilkan sebanyak 50 paket dalam 1 minit sama ada produk tersebut menggunakan krimer, gula ataupun uncak. Walaupun mesin ini beroperasi secara automatik, ia masih memerlukan pengawasan dan pengendalian oleh tenaga pekerja. Kilang yang mengusahakan produk tempatan sejak tahun 1986 ini kini muncul dengan pelbagai produk seperti 3-in-1, coffee mixture bags dan instant coffee mix yang telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 19 Februari 1999. Mempelbagaikan rasa atau perisa serta mengikut kehendak pasaran merupakan strategi berkesan yang diambil oleh Kopi Tenom Pak Choi dalam mempromosikan produk keluaran mereka. Kita mau menjadi satu usahawan. Kita bukan begitu senang juga. Bukan kita mau buat sesuatu produk kau boleh maju terus. Tidak. Kita mesti mau sabar hati. Buka kilang kopi. Barangkali lah kita punya serbuk kopi ada senang sedikit boleh mendorongkan pergi itu market. Bila sudah buat exhibition lama-lama sabar hati. Jadi orang pun ada pilihan. Inilah kopi Pak Choi baru kita punya. Terbaru, produk white coffee dan tea latte dikeluarkan oleh syarikat ini untuk mempelbagaikan lagi produk berasaskan kopi di syarikat milik mereka. Borneo Black Coffee merupakan salah satu produk kopi Tenom Pak Choi yang mendapat permintaan tinggi daripada pelanggan selain daripada coffee mix. Sehingga ke hari ini, produk kopi Pak Choi Tenom bukan sahaja telah dipasarkan di seluruh Sabah, malah sudah menempa nama di pasaran China. Sejak mula beroperasi pada tahun 1986, Kopi Tenom Pak Choi telah membantu dalam menjaga pendapatan penduduk sekitarnya.
dan juga boleh kasih majukan itu perniagaan dalam daerah Tenam. Kalau saya buka kilang pun boleh membekalkan banyak jawatan untuk pekerja juga. Oleh karena itulah kita menumbuhkan itu satu ini kilang kopi Pacoy. Tidak dinafikan lagi, Kopi Tanah Fat Choy merupakan pengeluar kopi yang mempunyai tarikan dan keunikannya tersendiri. Mampu berdiri teguh selama 31 tahun, Kopi Tanah Fat Choy hari ini boleh berbangga dengan kejayaan dan sumbangan mereka kepada masyarakat Tenom.